Ditelepon lah. Ya tentunya ada telepon masuk. Nah, dari tim penyidik atas permintaan dari ya pimpinan dir lah ya, direktur ya. Idum. Kita nggak tahu lah siapa yang minta, tapi ya kita ditelepon pada ini khusus mengenai kasus Barada ER ini untuk menangani pembelaan terhadap Barada ER karena memang pengacara sebelumnya mengundurkan diri secara mendadak. Pengacara lama itu dari grupnya Ferdi Sambo. Ya, tampaknya dari grupnya sana sehingga karena mereka banyak. Begini. Barada E itu umur masih 24. Gaji sebagai polisi juga kan sama-sama kita tahu 6 juta, 7 juta. Apa bisa dia bayar 15 pengacara sekaligus untuk menangani perkara dengan tulisan cetakan yang lengkap, 15 pengacara membackup Barada E? Ya siapa dia? Oh, dia cuma polisi biasa dari Brimob, pangkatnya paling rendah. Apa sanggup dia bayar? Makanya itu kejanggalan pertama kalau di dunia penyelidikan. Oh iya, mundur karena kawan ini apa belok-belok nih, pusing sana, pusing sini, namanya orang galau kan, masih galau ya dia belok-belok BAP-nya. Tapi sebenarnya bukan itu juga. Kadangkala pengacara udah ketakutan duluan nih. Kalau tiba-tiba dia belok nih BAP-nya, begitu kan. Artinya BAP-nya berbeda. Ketakutan pengacara ini beralasan. Karena takut mereka dianggap sebagai perancang skenario BAP. Sabtu siang sore. Gitu. Iya, pukul 3 sore. Karena saya sampai barisin itu pukul 2 atau 3 sore kan. Nah, 3 sore karena si Barada E masih tidur ya, kita tunggu mungkin pukul 4-an lah kita baru atau 3-4-an lah. Baru saya ngobrol dengan dia panjang. Lama kita ngobrol. Ya kita berdoa dulu, kita nyanyikan lagu-lagu rohani. Ya, sampai dia kemudian tenang batinnya. Dan nangis. Ini kan jiwaan sifatnya kan. Dia menangis ya kita ya sudahlah, ayo kita lanjutkan. Kita hibur dia dengan nyanyian apa pujian sampai akhirnya dia kemudian merasa plong, merasa lega, pengen cerita semuanya. Ya kita kasihlah kertas-kertas yang ada. Kertas kosong, sebenarnya dia udah nulis beberapa surat ya kan. Satu lembar surat tapi masih abu-abu karena dia juga bingung. Dia butuh orang yang bisa mengayomi dia untuk membimbing dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia curhat dulu, makanya bukanlah pro justisia karena dicurhat dulu lewat surat-surat itu. Ya curhatnya kemana ya kita lah. Sama penyidik juga dia curhat bareng. Sama akhirnya datanglah kawan kita Burhanuddin satu lagi pengacara nyampe malam ya kita bareng-bareng lah dengar curhat dia. Dia sembari ngetik kan karena itu kan jam 6 sampai ya malam ya. Udah jadi kita analisa dengan penyidik, ya oke. Ini apa adanya? Ya apa adanya yang kita perlu. Supaya hukumnya menjadi terang, perkara peristiwa pidananya menjadi jelas. Dari sini silakan bekerja penyidik. Ya kami cukup di sini karena kami hanya membela klien kami. Kita sebagai pengacara harus paham juga mana yang wilayah kita, mana yang wilayah penyidikan. Jadi kalau ada pertanyaan itu sebenarnya saya harus mencegah, menjaga supaya ini jangan bocor. Karena ini wilayah penyidikan, bukan wilayah pengacara. Oh, kan sudah diomongkan juga tadi putusan Kapolri. Memang perintah si Ferdi Sambo untuk menembak. Tembak woi, tembak, 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 woi, tembak. Dor, 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 dor. Matilah seorang polisi, seorang anak manusia. Jadi korban kegalauan dari seorang Ferdi Sambo. Kita belum tahu motifnya apa, karena nggak ada saksi yang menyatakan motif apa sumbernya. Tapi kalau motifnya, yang tahu lah Pak Ferdi Sambo sendiri motifnya apa. Toh dia seorang jenderal, pengalaman di CC banyak, pengalaman di mana, dan dia seorang kadif propam, polisinya polisi. Makanya ketika saya dapat perkaranya Barada E ini, anak masih muda umur 24 tahun jadi Brimob tiba-tiba harus melakukan begitu kan serem. Terus dia harus bicara apa? Umur dia belum sanggup, otak dia belum sanggup untuk menganalisa semuanya, memanipulasi pikiran dia sendiri untuk jadi apa aja belum sanggup. Dia baru lulus kok.
dia ikut menembak. Dia kan harus bikin skenario namanya. Dia alis RC supaya ini rancangan gak ketahuan ya. Dia bikin seolah-olah seolah-olah ini kejadian kecelakaan atau kejadian tembak menembak. Jadi dia tembak dinding, door supaya seolah-olah ada baku tembak. Itu yang skenario seperti itu yang dibuatnya, yang kemudian dipakai oleh banyak jenderal sebagai pembenaran. Ya itulah makanya banyak jenderal yang kena, banyak kombes kena, banyak AKP kena, banyak kombo kena. Iya dong. Orang kalau ditembak cepat kepala di sini langsung mati. Ditembak sekali, dor, kepala mati. Siapa nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak inget lagi siapa yang nembak lah, kan kita juga nggak ada di lokasi kan, kita cuma dengerin doang. Nah ini ceritanya nih, dari Magelang itu sudah ada kejadian, mungkin kita nggak tahu apa. Tapi pas sampai Jakarta ini mulai kapitalisasinya mulai panas. Yap, tentu yang panas yang membunuhnya. Pasti ada di kejadian di Magelang itu membuat dendam atau membuat kebencian atau membuat kemarahan yang memuncak. Kalau dari keterangan Baradae ya, iming-iming itu janji-janji. Janji-janji itu yang belum direalisasikan. Seringkali iming-iming itu palsu. Janji palsu. Tapi iming-iming, ya. Baradae, nanti ini udah beres nih. Supaya lu gak nyanyi-nyanyi, udah. Gimana supaya aman nanti kamu, kita kasih deh duit. Nah, itu terjadi. Dalam kejadian ini peristiwa pidananya ada. Iming-iming tadi. Siapa? Kalau menurut keterangan Baradae ya, Ferdi Sambo. Keluarganya aman. Disimpan oleh grup negara yang pro dengan kami juga, yang merah putih. Oh, setelah kita analisa, ini kita kan psikolog ya, kita analisa kejiwaannya dan bagaimana kedekatannya dan bagaimana surat yang dibuat, hubungannya dekat sekali, itu mengikat kejiwaan ya, rasa kebersamaan tinggi, dekat sekali. Analisa psikologis ya, kan kita nggak tahu apa yang terjadi, kita juga nggak tahu Yosua, kita nggak tahu Eliezer, ya sedekat apa mereka. Tapi kalau kita analisa psikologis, curahan hatinya si Eliezer memang merasa dekat banget, sampai dia kenal bapaknya, ibunya, sampai adiknya. Ya bagaimana orang yang sangat dia teman sehari-harinya ditembak sama dia sendiri. Baradae itu harapannya supaya dia dibela sedemikian rupa karena dia berada di tempat dan waktu yang salah. Dia berada dalam posisi tekanan ketika ini dan dia merasa perintah komando karena dia masih muda, jiwa kosa dia ada. Barang siapa melaksanakan perintah pimpinan yang berkuasa untuk itu dalam jabatan, tidak dipidana.